Yuk, wes yuk. Oke, jumpa kembali dengan kami, Servis Jepara. Kita mendapatkan order dari sahabat kami untuk memperbaiki kulkas bermerek Aqua 2 pintu. Kerusakannya pada kompresor, tidak mau hidup, mati. Kita akan mengganti untuk kompresornya, dan juga terjadi bocor di bagian kondensor. Seperti ini, nanti kita akan menambahkan kondensor karena pada kulkas ini kemungkinan terjadi bocor, terus mesin nyala terus, tidak dimatikan, dan terjadi pada bagian kompresornya mati. Untuk kompresor ini inverter ya, untuk merek Aqua, bisa kemungkinan dari modulnya yang rusak, bisa juga kemungkinan dari kompresornya. Oke, kita melepas untuk kompresornya seperti ini. Oli ini dicek itu. Dan kita akan mengganti dengan kompresor. Kita punya setengah pakai untuk kompresornya. Untuk kompresornya kita mempunyai. Untuk dua pintu kita akan mengganti kompresornya. Kita mengganti dengan kompresor standar. Kita tidak menggunakan inverter karena untuk inverter ya cukup lumayan harganya. Kita menggunakan second. Kita tukar tambahkan saja untuk kompresornya. Kita untuk mengelas dan melepas pada bagian kompresor yang kita akan pasang. Oh ya, untuk Aqua ya, Aqua pintu 2 ini dia menggunakan R134,
Oke, kita akan memasang untuk kondensernya ini dan kita mengganti juga kompresor karena berbarengan ya kerusakannya, bocor. Dan oke, ini sahabat kami, dia sedang memperbaiki mesin air. Kita kerjakan malam hari, antaranya habis isya paling kita buat target untuk pemasangan kondensor dan kompresor 1 jam. Oke, kita akan merakit, kita bisa lihat untuk rekan-rekan. Malah listriknya sing drop. Iku ketokne, iki pas ning kono iku. Benar TV gitu. Oh iya. TV ono loro ning kono. Lali aku. Wis di WA ta, Bro? Ora. Narak telepon. Teleponan kok. Ora. Iki kalau ya lagu lu kita. Hah? Gua mau jaluk nomormu. Nomormu kalau dibutuh. Tapi kowe ning kono wae langsung. Ono loro LED ape. Sing aku apa mlandani kulkas iki drop iki mau. Masuk kak, uang itu pemerintah ya? Ya wes, angkut takut. Angkut takut dia. Bar jembatan, itu apa? Kuburan lo, selagi. Orang. Kuburan, kuburan melonggo lo. Melonggo, kuburan melonggo, menggo. Kan ono jembatan. Nah, terus lurus. Munggah. Munggah, ya kan? Gue menggo ngiri. Sabari pondok. Sabari pondok ngiri. Ngiri. Nah, nana. Nganan. Nganan ngene we. Aku lali njaluk ora njaluk nomor telepone dhek. Lah kan paling nelpon ya. Untuk rekan-rekan, setelah sistem sudah terpasang rapi semua, untuk pemvakuman kita tidak videokan karena nanti terlalu lama. Oke, kita setelah kita vakum ya, atau kita rapikan semua untuk sistem-sistemnya, sudah kita cek juga tidak ada yang bocor, kita tinggal membuntu untuk pipa kapiler kecil ini. Pipa kapiler kecil ini fungsinya untuk memvakum bodi, sudah kita vakum dan nanti kita buntu dan kita was seperti ini, dan nanti kita langsung untuk pengisian freon seperti ini kita gunakan R134. Kita menyalakan mesinnya dan kita isi untuk freonnya. Kita biarkan dulu untuk freonnya masuk pada sistem.
bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pengisian prion R134 kita lakukan seperti ini, kita buka tutup untuk keran manifoldnya. Kita akan mengisi kisaran di antaranya 12 PSI. Sepertinya untuk prion baru masuk antaranya 2 atau 5. Dan nanti kita akan mengisi antaranya 12 PSI atau lebih sedikit, maksimal 15. Kita tidak usah terlalu banyak. Untuk pengisian prion kita lakukan antaranya 12. Oke, bisa dilihat untuk rekan-rekan, sepertinya sudah masuk antaranya 10 PSI atau 9 PSI. Untuk pada manifold sudah terlihat seperti ini. Kok gue neng rosok ah? Oke, setelah kita isi prion, kita akan mencoba mengecek untuk bunga esnya atau embun pada bagian kulkasnya ke bagian bawah. Sepertinya belum ya, terlalu dingin, dia masih dalam proses. Kita akan mencoba membuka yang di bagian atas. Oke, seperti ini, sepertinya sudah embunnya sudah banyak sekali keluar di bagian pintu. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, uap pada embun pada bagian uap bagian pintu atas. Kita baru mengisi antaranya 10 PSI. Oke, nanti kita akan tambahkan. Sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Triknya penggantian kompresor standar, asalnya dia menggunakan kompresor inverter. Oke, kita tambahkan lagi antaranya 12. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lagi. Iya. Iku kan soketnya tak ketok, iya soketnya. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Oh iya, jangan lupa untuk rekan-rekan klik subscribe dan klik lonceng biar rekan-rekan mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Panas saya, panasnya mulu. Belum sampai yang lampu ini, yang lain itu, yang lain. Mana kan macam ni?